Selamat datang. Ya, Horas di Tarutung. Tarutung yang semakin indah dan cantik. Ilustrasinya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namekme. Selamat datang di Kota Tarutung. Tarutung selalu berbenah. Berbenah untuk keindahan. Ini Taman Sopo Parpukuan yang baru saja diselesaikan pembangunannya. Kota Tarutung semakin indah, cantik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara pengunjung, mari berkunjung ke Kota Tarutung. Saat ini Palito Namekme berada di Kota Tarutung di depan Sopo Parpukuan. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat sekitar Sopo Parpukuan, taman yang indah. Taman terbaru di Tarutung. Ini tepatnya di pusat pasar Kota Tarutung. Selamat Natal untuk semua penduduk Tapal Utara, Sumatera Utara, Indonesia, dan seluruh pengunjung yang datang ke Tapal Utara. Jangan lupa datang ke Tarutung. Ibu saudara-saudara, ini para pengunjung sudah hadir di Taman Sopo Parpukuan, Taman di Tarutung. Inilah suasana malam di Kota Tarutung. Tampaknya kota ini tidak kalah dengan kota-kota lain yang ada di Sumatera Utara dan di Indonesia. Sungguh bahagia dan senang setiap pengunjung yang datang ke Taman Sopo Parpukuan. Horasinang, selamat Natal. Ya, bagaimana Inang rasanya di taman yang baru ini? Senang. Ya, penduduk di Tarutung, Inang? Oh, iya. Halo. Hai. Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namekme. Nah, saat ini kita bersama dengan Bapak Bupati Dr. Andus Nixon Nababan, bersama di sini Pak Wakil Bupati. Selamat malam Pak Bupati. Selamat Natal. Ya, luar biasa ini taman yang indah yang baru saja hadir di Kota Tarutung. Ya, dalam rangka apa ini Pak Bupati ini dibangun ini begitu indah? Ya, jadi ini kita buat taman ini itu yang pertama memperindah kota Tarutung. Yang kedua sebagai taman edukasi. Iya. Jadi orang datang di sini duduk-duduk sehingga apalagi anak-anak remaja. Betul. Timbul inspirasi. Iya. Sehingga mereka di rumah, ya, di lingkungannya. Iya. Ya, jadi menyukai keindahan. Iya, betul ya. Menyukai taman. Iya. Bisa jadinya hampir nanti rumah-rumahnya, lingkungannya bisa jadi dipercantik lah. Iya, ya, betul. Iya, iya. Kemudian ya kumpul-kumpul untuk healing. Ya. Untuk healing ya. Karena kesukaan remaja kaula muda sekarang. Olahraga juga. Healing ya, olahraga. Ini apa, lari-lari. Iya. Oke, terima kasih Pak Bupati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namekme dan seluruh penduduk masyarakat Tapal Utara dan perantau. Ini taman edukasi hadir di Kota Tarutung. Taman ini tidak hanya untuk keindahan tetapi bertujuan juga untuk mengedukasi para pengunjung, para masyarakat supaya mencintai kebersihan dan keindahan. Keindahan lingkungan di sekitarnya baik di rumah, karena indah itu adalah
bagian dari kebahagiaan. Terima kasih Pak Bupati. Ya, Horas Amang. Sitorus. Ya. Ya, Nang. Selamat Natal Inang Bupati. Beserta di sini Ibu Wakil Bupati Tapaluntara, Horas. Horas. Tahun depan kita juga akan masukkan lagi anggaran untuk memperbaiki kota Tarakan. Mohon doa dan dukungan kiranya kota yang kita cintai ini, Cilindung ini, bisa menjadi ikon ya, dan semangat terus kita bergandengan tangan kompak untuk membangun Tapal Utara yang kita cintai. Terima kasih. Mari berkunjung ke Taman Kota Tarutung. Mungkin ada masukan-masukan, silakan berikan masukan yang positif untuk kita benahi dan kita tambah di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Halo, selamat malam dan salam Natal. Ya, bagaimana kesannya dengan taman yang baru ini di Tarutung? Begitu indah ya, kota Tarutung semakin cantik dan dipercantik ya. Ya, penduduk Tarutung ini ya? Oke, ya senang ya. Semoga dengan hadirnya taman yang baru ini, sukacita kita semakin bertambah. Dan setiap pengunjung yang datang ke Tarutung ya. Oke, Horas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet, ini taman terbaru, taman yang paling terbaru di Tapanuli Utara, di Tarutung, di Kota Tarutung. Lihat ini, air mancur yang indah. Dan di sini tampak para masyarakat pengunjung mengabadikan lokasi ini dengan berfoto bersama. Selamat Natal. Ya, Horas di Tarutung. Tarutung yang semakin indah dan cantik. Ya, silakan dibuat gayanya. Palitona Mehmet hadir di Kota Tarutung. Di wisata yang paling indah, Taman Sopo Partukuan. Halo, selamat malam. Ya, bagaimana rasanya di taman yang indah ini? Senang. Ya, pengen sering-sering datang ke sini ya? Oh ya, sudah berapa kali datang ke tempat ini? Baru ini kali pertamanya. Ya memang karena ini baru saja dibangun, baru saja selesai dibangun. Wah, inilah taman terindah menyambut liburan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ilustrasinya